Pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Data, Kampung Budi Asi RT 91 RW 01 Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jumat 14 Juli 2023. Kepada awak media Palapa TV, Kiai Haji Taufikur Rahman SQ, selaku pimpinan Pompes Data, mengatakan bahwa pada hari tanggal 14 Juli 2023 bersamaan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah, di mana Ponpes Taufik Ar-Rahman yang berlokasi di Tenjolaya ini, yang merupakan majlis pengajian rutin MUI Kecamatan Tenjolaya. Ucapan terima kasih pada kepengurusan dari MUI Kecamatan Tenjolaya, di mana saat ini Ponpes Data diikut sertakan dalam keanggotaan MUI Tenjolaya. Kebersamaan adalah salah satu pengundang kasih sayangnya Allah kepada kita. Majlis Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Data yang tinggal di kaki Gunung Salak. Tujuannya gak ada lain untuk meredam murkanya Allah di tengah maraknya kemaksiatan. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menurunkan bencana selama di kampung tersebut masih ada majlis taklim dan ulama. Majlis adalah salah satu tempat untuk mendengarkan nasihat para ulama, tempat dibacakannya Al-Quran dan juga hadis, sehingga Allah akan senantiasa melindungi wilayah mana terdapat majlis Al-Quranul Karim selalu dikumandangkan. Boleh lihat skor ke depan, 1, 2, 3. Sekarang sudah putaran yang ke-80. Insya Allah pinjam bahasa Kanjeng Nabi, Al-Jamaah Rahmat. Adapun kebersamaan Nuhun dan rahmatnya Allah, bahasa Fatun Al-Fakir, diajak ayah sampai ke Mekah berbekal opak dan korma. Keluarga besar pengajian mau apa, justru lama Indonesia Kecamatan Tenjolaya makin barokah, karena terus makin kompak dan istiqomah. Bini'matihi tatimu sholihat al-fagir, selaku khadim ma'had tahfidul Quran Darut Taufik Ar-Rahman, yang pada hari ini tanggal 14 Juli 2023 bersamaan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hijriah, di mana Ponpes Darut Taufik Ar-Rahman ketempatan untuk majlis pengajian kecamatan Majlis Ulama Indonesia Kecamatan Tenjolaya. Ya, pertama jelas Al-Fakir mengucapkan terima kasih di mana kepengurusan dari MUI Kecamatan Tenjolaya, di mana Ponpes Data diikut sertakan. Yang kedua, mudah-mudahan ini meminjam bahasa Kanjeng Nabi, Al-Jama'ah Rahmah. Kebersamaan adalah pengundang kasih sayangnya Allah. Apalagi kita tinggal di kaki Gunung Salak. Ya, enggak ada lain untuk meredam murkanya Allah di tengah maksiat makin, bukan makin sedikit tapi makin banyak, tapi Allah enggak akan nurunin bencana selama di kampung tersebut masih ada majlis-majlis yang disebut, dibacakan yang nasihat-nasihat ulama dan juga Al-Qur'an dan hadis. Nah, insyaallah asbab kajian ini betul-betul menjadi peredam murkanya Allah, sehingga betul-betul masyarakat Kecamatan Tenjolaya, bahasa saya, diajak ayah duduk ke taman Tenjolaya makin aman. Depannya insya Allah saya berharap mudah-mudahan kepada para masyayikh, dari mulai ketua MUI kita, baik dari Kecamatan Tenjolaya ataupun terus ke bawahnya, dan juga dari aparatur pemerintahannya, kepala KUA-nya, juga Pak Camatnya, staf dan jajarannya, tanpa terkecuali mudah-mudahan terus bisa menjaga untuk bisa terus istiqomah. Karena yang namanya istiqomah yang berat, yang ringan namanya istirahat. Nah, oleh karenanya kalau sudah istiqomah, ini udah ke putaran yang ke-80. Mudah-mudahan bukan hanya kepada kita doang, karena kita pun terbatas, tapi mudah-mudahan terus ntar akan bisa dilanjutkan oleh regenerasi kita, anak cucu kita, sehingga betul-betul barokahnya terasa buat kita semua. Alhamdulillah, kami selamat bersama Kecamatan Tenjolaya dalam sekalian Tenjolaya. Alhamdulillah pada hari ini masih pesantren Darut Taufik yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman. Alhamdulillah sukses
Jadi semoga dengan ada kegiatan seperti ini banyak hikmah dan berkahnya untuk warga masyarakat yang ada di sini. Antusias dan para alim ulama, para kiai dan bersama kong Dirjam atau ke Muspek Kecamatan Raya hadir dengan Pak Sekcam, Kepala Kantor Pusat Agama, Pak Desa, Kepala Desa dan seluruh jajaran instansi. Alhamdulillah oleh karena itu kami sebagai Ketua NU Kecamatan Raya mohon dan dukungannya kepada warga masyarakat dan para kiai tokoh, semoga acaranya selalu jaya berkesus hikmah untuk umat dan negara mudah-mudahan berkah. Harapannya harapannya ke depan mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini banyak hikmah dan berkahnya untuk masyarakat yang khusus umumnya untuk warga Indonesia pada umumnya umat Islam. Mudah-mudahan umat Islam sunat nilaya Allah berikan kekuatan keberkahan sehingga syiar yang berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terus jaya. Robi Palapa TV mengabarkan.